A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Rabbi zidna 'ilman wa fahman amma ba'd. Yang berbahagia barisan tuan-tuan imam, seterusnya Tuan Pengerusi Korea, seterusnya barisan dan jawatan kuasa pegawai masjid yang dirahmati dan dikasihi ayahanda, ibunda, tuan-tuan muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama kali dan sekian kalinya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita bertemu lagi walaupun pada malam yang sebelum ini sepatutnya saya hadir, memandangkan pada ketika itu cuti yang panjang, saya mohon izin pada ketika itu mohon cuti juga lah, ya. Sebab sebelum PKP itu tak dapat lagi nak balik ke Perak, jadi selepas tu pada hari itulah yang dapat. Jadi saya mohon maaf sangat-sangat atas ketidakhadiran saya, insyaAllah. Baik tuan-tuan, ayahanda, ibunda, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni kita menyambung kembali kuliah pengajian hadis kita, hadis 40, dan saya pun dah memaklumkan pada sebelum ni, insyaAllah kita akan menyambung lagi jilid yang seterusnya, dan pada malam ni kita masuk bab yang ke-39. InsyaAllah pada bab yang ke-40 akan datang, saya akan bawa jilid yang terbaru lah, untuk pihak masjid menyalin semula ataupun fotokopi post-it bagi jemaah yang inginlah untuk sebagai tatapan. Baik, pada malam ni kita masuk hadis yang ataupun bab yang ke-39. Kalau ikutkan banyak dah hadis yang kita dah tengok, dah tak tahu dah berapa banyak dah, sebab kita dah masuk jilid yang ketiga. Dan pada malam ni tajuk kita, tuan-tuan, ayahanda, ibunda sekalian, tipu daya syaitan. Ini kita biasa dengar lah, cuma mungkin pada malam ni kita dapat menyelami sedikit apa saranan ataupun pengajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sampaikan kepada kita, insya-Allah. Hadisnya yang berbunyi An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala asy-syaitan la'natullah لن يسلم مني صاحب المال من إحدى ثلاث أغدو عليه بهن وأروح أخذه من غير حلة وإنفاقه في غير حقه وأحببه إليه فيمنعه من حقه أو كما قال rawahu at-Tabrani bi isnad hasan. Dan hadis pada malam ni antara hadis taraf dia hadis hasan, dia masih lagi hampir kepada hadis sahih lah,
masih lagi. Cuma ada beberapa kriteria dia dalam keadaan periwayat hadis ya, ataupun hadis tersebut ya, ada lemah sikit, tapi masih lagi dikategorikan sebagai hadis hasan, hadis yang kuat lah, ya. Baik, maksud hadis yang telah saya bacakan tadi daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berkata syaitan yang dilaknat Allah. Syaitan, bila mana disebut syaitan ni, memang confirm dia adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah SWT. Nanti kita akan tengoklah, mungkin ada beberapa petikan daripada ayat Al-Quran, hadis-hadis yang lain, kenapa dia dilaknat. Jadi berkatalah syaitan yang dilaknat Allah tadi, sama sekali tidak akan terselamat daripada aku tuan punya harta, salah satu daripada tiga perkara, di mana aku dengannya akan bersama di waktu pagi dan di waktu petang, iaitu mencari dan mendapatkan harta dengan jalan yang tidak halal dan membelanjakan harta pada bukan haknya, dan aku sukakan ia kepada harta lalu dia tidak mahu memberikan haknya. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmidzi dengan sanad hasan. Maknanya dari segi sanad periwayat dia lemah sikitlah, ya. Jadi bila mana disebut tadi tentang tipu daya syaitan ini, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tiga perkara, salah satu yang dikatakan sebagai hasutan syaitan. Bila mana banyak lagi hasutan-hasutan syaitan suruh buat perkara-perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana kita tengok syaitan ni dalam hadis tadi, tiga perkara yang mana bila mana kita buat perkara tersebut, dia menyalahi daripada apa yang diperintahkan. Yang pertama tadi iaitu bila mana seseorang itu mendapatkan harta dengan jalan yang tidak halal, mana jalan cara yang salah lah, cara ataupun dengan perkara-perkara haram. Contoh yang biasa kita dengar, mencuri, meragut dan sebagainya, mana itulah hasutan syaitan. Manakala yang kedua pula tadi, dia belanjakan pula kepada bukan haknya. Dah ada harta, ada duit contoh dia, tapi belanja kepada yang bukan-bukan, yang sia-sia, ataupun yang tidak bermanfaat bagi diri dia ataupun keluarga dia ataupun masyarakat. Dan yang ketiga pula, membuatkan manusia itu suka kepada harta. Inilah sifat syaitan, mana dia sukakan kepada harta dan lalu tidak memberikan haknya, maksudnya tidak mengeluarkan harta tersebutlah. Antara yang sebelum ni kita dah tengok pengajaran-pengajaran daripada hadis-hadis dan juga ayat Al-Quran yang sebelum ni, iaitu berkaitan dengan mengeluarkan zakat yang wajib, zakat tadi. Hatta yang sedekah yang sunat pun tidak dikeluarkan. Nak-nak pula kalau orang tu dah berkeluarga, nafkah yang wajib kat atas dia adalah anak dan isteri dia, keluarga dia sendiri. Lepas tu keluarga yang terdekat, mak ayah dia. Lepas tu yang terdekat lagi, adik-beradik dia. Dan lepas tu yang lain lah, ya. Jadi kalau kita tengok ketiga-tiga perkara ni melibatkan harta lah, ya, ataupun harta dunia, mengejar keduniaan. Baik. Kita tengok mukaddimah hadis. Manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya seringkali mengikut hawa nafsu. Ini biasalah kita semua. Saya sendiri pun ada nafsu. Siapa yang kata di sini tak ada nafsu? Kan? Bila mana kalau kita kata tak ada nafsu, maknanya kita tak rasa nak makan. Kita tak ada rasa nak berkeluarga, nak berteman. Ataupun kita tak ada rasa nak marah, nak suka, nak sedih. Itu perasaan pun daripada hawa nafsu. Cuma macam mana nak kawal tu? Seperti mana dalam ayat Al-Quran, nafsu al-mutmainnah, kan?
dan tidak memikirkan baik dan buruk sesuatu amalan tersebut. Maknanya hawa nafsu ni dikawal oleh akal dan juga hati kita, dan akal dan hati kita dipandukan oleh Al-Quran tadi, ilmu. Tapi kalau nafsu tadi dihasut oleh syaitan, maka dia menjadi-jadi kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedangkan hawa nafsu ialah dorongan daripada syaitan. Oleh itu, sebagai seorang yang benar-benar beriman kepada Allah, kita hendaklah sentiasa berwaspada, termasuklah dalam urusan mencari rezeki yang halal dan membelanjakannya ke jalan yang diridai oleh Allah. Maknanya dalam hal mencari rezeki, harta dunia dan sebagainya, inilah yang ada kalanya dalam kadang-kadang nak mencari rezeki yang halal, tipu daya syaitan kan datang. Nanti kita akan tengoklah beberapa contoh. Baik tuan-tuan, ayah dan ibu sekalian, huraian dia yang pertama, syaitan merupakan makhluk Allah yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah Ta'ala kerana melakukan kejahatan, merosakkan dan menyesatkan manusia dengan pelbagai tipu helah. Kalau kita tengok bahasa ataupun perkataan syaitan, berasal daripada shin ta nun, syaitana. Apa maksud syaitana? Membawa kepada perkara-perkara keburukan. Mana syaitan ni, tu yang kita jarang panggil syaitan, kita sebut apa? Syaitan kan. Syaitan lah kau. Macam itulah minta maaf kan. Ni semua perangai syaitan. Macam itulah. Makna membawa kepada perkara-perkara keburukan yang menjauhi daripada perkara kebaikan. Ini semua adalah kerja-kerja syaitan kan. Syaitan. Kalau kita kaji balik susu galur dia. Macam kita lah kan, anak Adam, atas kita yang tinggi dia Adam, Hawa, lepas tu baru ada anak-anak dia Habil, Qabil, lepas tu sampailah nabi-nabi yang seterusnya, lepas tu sampai ke kita kan. Kita pun ada susu galur dia, atuk kita, nenek kita, moyang kita, apa lagi, macam-macam lah nama gelaran yang ada kan. Jadi sampai kepada susu galur kita yang asalnya adalah Nabi Adam dan Hawa. Begitu juga syaitan. Bila mana syaitan ni ataupun syaitan yang kita sebut ni adalah satu makhluk yang dibenci oleh Allah tadi, dilaknat. Maknanya dia ni dah tidak disukai oleh Allah sebab dia ni ada daripada susu galur iblis. Dan bila mana dia suka kepada perkara yang tak elok, itu daripada iblis. Dan kalau kita tengok lagi atas dia lagi, dia berasal daripada makhluk yang dinamakan jin. Itu sebab kita ada panggil jin kafir, jin Islam. Kalau tak adalah Allah marah melaknat keturunan jin ni yang diberi nama iblis dan syaitan. Iblis tu adalah macam seolah-olah bapa ada datuk dia, ketua dia. Dan syaitan ni anak-anak dia, contoh dia. Jadi inilah yang mengasut. Buat apa nak semayang kan? Enjoy lah lagi baik. Hidup awak muda lagi, umur muda lagi 20 tahun. Buat apa nak semayang? Itu contoh maksud. Bila dia dah termakan hasutan syaitan, dia pergi enjoy, pergi kelab malam, minum arak. Itu adalah salah satu sifat iblis, suka kepada keseronokan, minum minuman. Itu yang kita panggil, minta maaf cakap lah kan, yang orang gelar, orang kita gelar air kencing syaitan kan. Arak tadi kan. Ada orang marah kan, tak bagi buka kedai arak, kedai judi. Elok lah buat kita kerajaan Islam. Itu yang paling terbaik lah. Tapi bila mana dalam hal mengikut perbuatan iblis dan syaitan tadi, itulah mana ada sekelompok jin yang dilaknat oleh Allah ini tadi, yang tidak dikatakan apa, menurut perintah Allah dan tidak tunduk kepada arahan Allah SWT. Tengok balik kepada ayat Al-Quran kan, surah Al-Baqarah, kita selalu baca wa izkulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kan.
Maknanya asalnya daripada iblis. Itu yang dia beranak pinak syaitan. Maka inilah bibit-bibit permulaan diri saya, tuan-tuan, ayahanda, ibunda sekalian, kita semua ni manusia akan dihasut untuk buat perkara yang tidak elok. Tapi dalam perkara yang elok pun kadang-kadang, contoh dia, misal kata macam saya ceramah ni, semua nampak macam dongah kan. Oh, dia mula datang, tengok orang dongah cakap kau tu kan. Itu hasutan syaitan lah kan. Maknanya ada benda hawa nafsu kita ni sukakan keseronokan. Macam kita lah jadi ketua kampung, Tok Imam. Oh, semua orang dengar cakap, mulalah dia kan. Mula bila dah ramai dengar cakap, datang ego, datang sombong kan. Masa tu dah ada sifat-sifat iblis pula. Sebab bila hasutan tadi, itu semua kerja-kerja syaitan. Dan banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Jadi bila mana kita katakan tadi dalam huraian pertama tadi, dia akan merosakkan dan menyesatkan manusia dengan pelbagai tipu hela. Walaupun kadang-kadang dalam perbuatan yang baik, tapi ada helah dia. Dia hasut. Walaupun dalam kita nak baik-baik tadi kan. Dan syaitan memberi nasihat yang jahat untuk menentang kebajikan dan perintah Allah dengan menimbulkan permusuhan. Inilah dia menghasut supaya buat perkara keburukan tadi. Dan seterusnya, ia menguasai manusia, mengalir di dalam darah sehingga menjadikan seseorang itu bertindak menurut hawa nafsu dan sebagainya. Kan? Ada yang terlalu marah kan. Bila marah terikut-ikut kemarahan dia tadi, contoh dia nampak budak curi tabung dalam masjid kan. Kita nak baik-baik ni. Kita marah dia, mula-mula marah. Bila mana dalam keadaan marah tadi tak terkawal, sampai kita tumbuk dia, terajang dia, kita nak menghalang kejahatan kan. Orang mencuri, lalai kita tumbuk terajang dia, kita pula menyebabkan dia meninggal dunia. Kalau sakit sikit, okey lagi, ini meninggal dunia. Dah satu hal. Itu yang sampai bila mana dalam keadaan itu dihasut tadi, maknanya bukan hasut bercakap, kadang dia masuk melalui susur apa, salur darah kita. Itu yang nafsu apa, amarah tadi, perasaan marah tadi membuat-buat. Mungkin datang pula dendam, lama dah nak tiau budak ni, contoh kan. Itu baru contoh yang pertama, banyak lagi contoh yang lain. Dalam firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Baqarah ayat 268, auzubillahi minasyaitonir rajim, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Sadaqallahu azim. Syaitan itu menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan, yakni jika kamu bersedekah atau berderma, dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji, yakni bersikap bakhil dan kedekut, sedang Allah menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurniaannya. Dan ingatlah, Allah amat luas limpah rahmatnya lagi sentiasa meliputi pengetahuannya. Maknanya dalam hal kita nak membelanjakan harta kita tadi pun, kadang-kadang kita buat apalah sedekah kat orang tu, buat apalah ni derma kat masjid, buat apalah sumbangan dekat sekolah kan. Mulalah hasutan syaitan. Tapi kalau kita tengok tentang bermulanya tadi yang saya bawa huraian cerita bab syaitan tapi orang kita ni dia takut syaitan apa? Tu yang macam pocong. Apa lagi? Yang digambarkan sekarang ni lah. Langsui. Apa lagi? Macam-macam lah hantu yang ada kan. Hantu dengan syaitan kan sama kan. Cuma hantu ni kita punya laras bahasa dari segi orang Melayu kita lah. Tapi kalau kita tengok sini, semuanya adalah menghasut kepada perkara-perkara yang ke arah keburukan. Kalau dari segi harta tadi, ada duit tadi, tak nak menderma, tak nak bersedekah. Sebab kalau tengok sini, ini antara contoh dia, maknanya kedekutlah.
Itu sifat syaitan kedekut tadi. Dan dan firmannya lagi, firman Allah SWT lagi dalam surah Isra, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyaitana kana liinsani aduwwan mubina, sadaqallahu azim. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi kamu. Kalaulah Allah katakan nampak kan, nampak syaitan, tapi syaitan tak nampak, tak ada dalam masjid. Dalam masjid antara ulama kata adalah jin yang Islam yang baik-baik, itu yang asal daripada jin yang mentaati Allah. Ada sebahagian yang tidak mentaati tadi, ini yang digelar iblis dan syaitan tadi, inilah yang menghasut kepada perkara-perkara yang baik. Kalau dalam masjid kita nampak kelibat, contohlah kan, jangan pula ada. Ataupun kita sembahyang tahajud kat masjid 2-3 orang, tiba-tiba ada ramai belakang ni kan, ada yang kata jangan tegur kan, biarkan dia. Tapi yang syaitan ni, dia jenis suka kepada perkara-perkara yang tak baik. Antara tompet yang dia suka, tu jamban, bilik air kan, ataupun tempat-tempat kotor, sampah, itu adalah tempat-tempat yang dikatakan sebagai tempat dia lah. Jadi kita ni bila mana bila disebut dalam ayat Al-Quran ni musuh yang nyata, tapi kita tak nampak dia kan. Sama macam kita berlaku sekarang ni, tuan-tuan ayah dan ibu sekalian, apa kita melalui dengan musim pandemik COVID-19 kan, penyakit. Tak nampak penyakit tu kan, COVID-19 tu macam mana, tapi yang kita tahu simptom dia. Sama juga dengan syaitan ni, tak nampak syaitan tu kat mana. Kalau Allah bagi nampak lah kan, buka hijab kita ni kan, macam mana lah kita terbungkang lagi atau tidak kan. Ada orang kata macam tu, betul kau sama macam yang digambarkan tu, hantu pocong lah, hantu lansui lah, hantu apa lagi lah kan, hantu kat limah bagai, tak ada macam tu. Hanya orang yang mengetahui dia tahulah kan, macam mana bentuk syaitan tersebut. Tapi bila mana dalam keadaan ni, samalah macam kita solat, Allah kata nak bagi pahala 27 darjat, tapi tak nampak pahala dia kat mana. Samalah seperti itu, syaitan memang nyata, tapi kesan dia ada ataupun efek dia kan, malas, kedekut, suka marah-marah, itu semua adalah kesan daripada perbuatan syaitan. Macam contoh subuh lah, masjid ni insyaAllah penuh kan, ada orang tu nak semayang subuh payah, saya lah kan nak bangun kadang, Allah Akbar, payah nak bangun. Sebenarnya syaitan dah selimut kita, tu contoh dia kan. Kalau payah bangun okey lagi, ini subuh, bukan setakat subuh gajah, subuh unta, pukul 10, pukul 11 baru nak bangun. Jadi itu dah, orang kata apa, bila cakap, tegur, dia punya telinga dia dah kena tutup dengan, tak tahulah apa yang syaitan tutupkan. Tak boleh nak dengar nasihat, tak boleh nak buat apa yang disuruh. Itu contoh dia lah. Walaupun kita tahu dalam ayat Al-Quran kata, syaitan itu musuh yang nyata. Sebab itulah umat Islam dikehendaki supaya sentiasa memohon perlindungan daripada Allah. Sentiasa kita selalu baca ta'awuz, a'udzubillah minasyaitanirrajim, agar terselamat daripada bencana syaitan ini, kerana hendak melakukan amal kebajikan seperti membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu amalan-amalan untuk kita menghalang syaitan tadi. Seperti mana firman Allah dalam surah An-Nahlu ayat yang 98, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah minasyaitonirrajim, sadaqallahu azim. Oleh itu apabila engkau membaca Al-Quran, hendaklah engkau terlebih dahulu meminta perlindungan daripada Allah daripada hasutan syaitan yang direjam. Demikian juga menjadi satu dosa yang besar kepada mereka yang bersahabat dan menggunakan syaitan bagi mendapatkan sesuatu hajat dan sebagainya. Ni yang biasa orang selalu minta nombor ekor, ataupun menggunakan apa ubat pengasih kan, dan menggunakan sihir nak menjatuhkan seseorang tu, hantar santau, hantar itu memang berlaku benda tu.
nyata. Sebab dalam ayat Al-Quran surah Alif La, apa, Al-Baqarah ayat pertama tu Alif La Mim kan, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, apa lagi ada apa ayat ghaibiyat, yakni kita mempercayai perkara-perkara yang ghaib. Sebelah kita ni pun tak nampak, kalau kita nampak ni terkejut kita kan. Saya pun samalah kan, bosa ke kecil ke, kalau katakan malaikat rakib atid tu pun sendiri sehelai dia punya sayap dia tu, bulu sayap dia menjangkau daripada sini sampai ke hujung sana, kalau kita tengok sejauh mata memandang, itu baru malaikat. Tengok syaitan macam manalah kita kan. Jadi Allah bagi kita hijab, dan Allah buka hijab bagi orang yang mampu melihat mereka ini. Tapi kalau ada orang ni pula bersahabat dengan syaitan, malam ni datang masih malam Jumaat, siapa yang nak dapat nombor Eko jackpot, contoh dia kan, dia boleh tolong telik, ataupun dia boleh tolong macam-macam lah, yang ni yang kita panggil dukun dan sebagainya kan. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW ada menyatakan beberapa perkara yang sentiasa digunakan oleh syaitan untuk merosakkan manusia. Antaranya ialah syaitan akan bertindak sebagai penasihat peribadinya, sehinggalah segala pekerjaannya yang dicintakan oleh syaitan itu lalu dia terlalai dan terhalang untuk mengikuti jalan yang benar. Contoh kalau kita mencari rezeki tadi sampai lupa kan, nak solat, nak zikir, nak berdoa, itu semua tu hasutan syaitan lah. Dipetik di sini firman Allah surah Al-Ankabut ayat 38, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil, sadaqallahu alazim. Dan kebinasaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan syaitan memperelokkan pada pandangan mereka amal-amal mereka yang jahat itu, lalu dia menghalangi mereka daripada jalan Allah. Kadang-kadang dia cakap, ini baik ni, kerja lama-lama dapat pahala, tapi sebenarnya dapat dosa, lalai contoh dia kan. Banyaklah perkara-perkara yang lain. Kadang dia apa lagi, macam menjual beli kan, peniaga jual beli, ni baik ni. Kadang dia tak tahu kesan ataupun yang dijual tadi barang tu sebenarnya tak baik. Dia tak tahu kan. Jadi itu pun salah satu contoh. Ada yang menggunakan sesuatu apa panggil melariskan jualan ke dan sebagainya. Wallahi wa billahi wa tallahi, gunakan sumpah pun ada kan. Sedangkan sumpah tu memang baik, tapi sumpah tak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Kalau kita tengok benda-benda yang baik tapi dilalaikan oleh syaitan. Dan huraian yang seterusnya, tidak terselamat tuan punya harta daripada tipu daya syaitan untuk merosakkannya. Ungkapan ini bermaksud sesiapa yang kurang persediaannya dan tidak kuat imannya, dia tidak akan dapat melawan godaan dan tipu daya syaitan. Tetapi bagi mereka yang kuat imannya, segala usaha syaitan itu tidak akan memberi kesan kepadanya, seperti mana firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 99, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang yang beriman dan yang berserah bulat-bulat kepada Tuhan mereka. Maknanya dia tak boleh masuk ke dalam hati kita kan? Bila mana sikit-sikit masuk melalui salur darah sampai ke dalam jiwa kita, maka itu yang kita panggil hati dah golap, hati dah hitam. Macam mana orang bagi teguran, orang bagi nasihat, hidayah takkan masuk. Seperti mana bak kita tengok wali yang dah hitam kan, kalau dah lama kono apa jelaga api tu kan, kuali-kuali yang lama dia macam mana pun kalau kita masak dia tak sepanas macam mula-mula masak guna kuali tu. Itu contoh dia lah yang saya boleh bagi contoh, dan banyak lagi contoh lain. Maknanya
kalau kita letak Allah Subhanahu Wa Taala itu bulat-bulat, mana memang sukar untuk dimasuki oleh hasutan-hasutan syaitan. Sebab ada amalan-amalan yang kita buatlah, zikir kan. Itu sebab alim ulama kita dulu, para solehin, tabi'in, sahabat, diajar oleh Rasulullah ada ilmu-ilmu dia, amalan-amalan dia, bukan setakat ilmu. Ilmu yang ada diamalkan. Maknanya celik mata, bangun tidur sampai nak tidur balik, ada amalan-amalan dia. Kalau kita tengok ada beberapa tuan guru, macam tadi saya sempat jumpa seorang hamba Allah ni, dia menceritakan seorang kiai daripada Indonesia, dia tidur hanya 3 jam. Dia nak memilih anak murid dia untuk jadi sebagai mudir pondok. Dia cakap apa, dia test kepada anak murid dia, kamu ni tidur berapa jam? Kalau yang jawab 4 jam ke atas kan, tak layak nak menjadi tuan guru ataupun mudir. Ini jadi ustaz-ustaz biasa, dia kata kan. Jadi yang hamba Allah ni rezeki dia dapat duduk dengan tok guru ni, alim ulama yang hebat ni, itu baru dari segi kita tengok secara zahir. Pagi tadi saya jadi host, tuan guru Dr. Yusri cerita tentang hikam ataupun hikmah yang kedua dalam kitab hikam, bila mana antara alim ulama yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT, ada orang kata apa, kadang-kadang kita tengok perkara-perkara yang ajaib berlaku kat atas dia. Kan? Jadi adalah amalan yang Allah bagi ilham kepada dia. Itu antara contoh-contohlah. Jadi bila mana dalam amalan-amalan ni, maka dia tidak mudah diserang ataupun dirasuk ataupun dihasut oleh syaitan-syaitan nak menyuruh buat perkara-perkara yang tidak baik. Itu sebab kalau dia tengok ada orang dia bawa kereta besar, sikit pun dia tak rasa kata apa, hasad, dengki. Tengok ada orang dapat jawatan, sikit pun tak ada marah nak sebar benda-benda, perkara-perkara yang tak baik kan. Itu contohlah dalam masyarakat kita yang ada sekarang. Itu kadang-kadang kalau kita nak tengok karamah yang Allah bagi kepada ahli ulama ni kan, ada yang kata zuhud. Masa saya on the way tadi pun, IKIM, Radio IKIM cerita tentang zuhud dengan takrif zuhud yang sebenar. Bukan zuhud yang kita kata alah pakai kereta murah, alah pakai kereta pakaian selekeh, itu bukan zuhud. Zuhud ni meninggalkan dunia yang sebesar-besarnya, walaupun dia ni orang kaya. Ada juga. Jadi itulah contoh-contoh dia. Maknanya kita terselamat daripada hasutan-hasutan syaitan tadi. Yang ketiga, orang yang mempunyai harta akan menjadi sasaran syaitan. Setiap pagi dan petang syaitan akan berusaha untuk merosakkannya. Antara usaha-usaha itu ialah menasihatkannya supaya mencari harta dengan cara yang tidak halal dan bertentangan dengan hukum syarak, seperti mana mencuri, minum, menyamun, menipu, rasuah, menjalankan perniagaan haram seperti mana membuka syarikat perjudian, menjual minuman keras dan sebagainya. Ini kalau kita tengok, kalau adalah orang Islam kita ni, maka dia ni lebih sesat daripada syaitan lah. Dan syaitan melalaikan seseorang itu sehingga lupa kepada hukum Allah. Biasalah, bila mana nak menghalalkan sesuatu yang haram, bolehlah, walaupun tukar nama contohlah kan. Ini tidak ada kena-mengena dengan sesiapa. Maknanya arak tu dia tukar nama. Yang baru ni kita tengok ni, ini isu semasa lah. Tapi yang sebelum ni kalau tuan-tuan tengok, dia kata alkohol tapi dia tukar nama kan. Ada minuman yang sebelum ni, saya tak ingat nama, tapi dia jenis macam minuman bergas. Yang sekarang ni memanglah yang jadi isu. Sebelum ni dah ada dah. Tapi kita tak perasan itu sebenarnya antara arak yang orang kata apa, arak-arak yang jenis ringan. Ada. Tapi kita dalam Islam, setitik je arak dah dikira sebagai haram. Sebenarnya ada yang boleh katakan, dia sedikit je, ada berapa persen je. Ada yang kata macam tu. Nak-nak pula ada yang jenis ada title agama lagi.
Wallahualam lah, saya tak nak cakap siapa. Tapi ada jenis orang macam tu, bila dah ada pangkat, ada nama, mulalah yang haram dihalalkan, yang halal pula diharamkan pula. Ini na'uzubillah min zalik lah. Dan syaitan melalaikan seseorang itu sehingga lupa kepada hukum Allah tadi, disebabkan semata-mata kerana sikap tamak dan ingin mendapatkan harta kekayaan tanpa memperhitungkan balasan yang akan menimpanya di kemudian hari. Kadang-kadang dia tak dapat balasan yang segera kan, tapi kalau ada yang dapat balasan segera, dia cepat sedar. Ini yang kadang-kadang yang Allah bagi apa, Allahumma salli alaihi wasallam, apa nama istilah tu, makin lama dia makin kaya, dia makin bongkak, makin lama dia makin senang, dia makin orang kata apa, sombong. Inilah dan sesiapa yang tidak menghiraukan halal dan haram, tidak mengikut jalan yang betul, maka dia akan terjerumus masuk ke dalam perangkap syaitan. Akibatnya dia akan mendapat balasan yang buruk sama ada di dunia maupun di akhirat, seperti mana hadis Rasulullah SAW yang lain. Ini yang biasa kita dengar, kullu lahmin nabata min suqtin fannaru awla bih, yang bermaksud tiap-tiap daging yang tumbuh subur dengan jalan yang haram, maka api neraka adalah lebih baik baginya. Jadi maknanya sumber yang haram tu akan bertumbuh daripada dalam daging dia. Dan yang keempat, apabila telah mendapat harta pula, syaitan akan memperdayakannya dengan nasihat-nasihat yang jahat, seperti mana membelanjakan harta itu kepada perkara-perkara yang tidak benar, perkara-perkara yang bukan hak, dan kepada perkara-perkara yang mungkar, maksiat. Ini boleh ni buat konsert, sumbangan kan? Dan menggunakan harta tadi untuk memuaskan hawa nafsunya. Ada orang jenis, minta maaf cakap, ada nama dia, dia pun ada title orang agama kan? Bila mana dapat kutip dana pondok dia dan sebagainya, dia dah jadi begah kan? Seolah-olah tu macam hasil titik peluh dia. Sebab saya dapat maklumat, hamba Allah ni beritahu, bila mana dia beli tiket penerbangan pergi balik, berapa ribu dah dia pergi luar negara, lepas tu batal sebegitu saja kan, sebab duit dah banyak, sebab orang sumbang duit, dan dia tak sedar bahawa orang sumbang duit tadi untuk pondok dia, bukan untuk diri dia. Ni ada seorang hamba Allah lah yang jadi tok guru pondok kan. Yang ni yang kita risaukan, bila mana dilalaikan tadi, walaupun nampak cara dia baik, jadi mudir pondok, jadi tok guru, ustaz kan, tapi sebenarnya dilalaikan oleh tipu daya syaitan ni tadi. Maknanya ikut dia lah, duit dia banyak tak kisah, batal tiket tu, burn macam tu je. Burn ni hangus lah, duit tu mubazir lah kan. Kita kalau boleh RM100 tu pun, ya Allah kan, cium lagi kan, dia RM1,000 macam celah gigi je. Ada orang jenis macam tu tuan-tuan na'uzubillah min zalik. Dan selain daripada membelanjakan kepada perkara-perkara yang ditegah tadi, harta itu dibelanjakan pada perkara-perkara yang harus sehingga menjadi tertegah, iaitu dibelanjakan secara melampau-lampau, sampai membazir kan, terlalu banyak buat apa, sehingga sampai ke peringkat pembaziran. Firman Allah dalam surah Al-Isra, ini yang kita biasa dengar, ayat yang 27, innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin, sesungguhnya orang yang boros bazir itu tadi saudara syaitan. Memanglah sifat syaitan suka boros bazir, maka kalau dia terlalu banyak melampau-lampau beli yang kadang tak guna, benda dah ada beli lagi, inilah membazir. Dan yang kelima, syaitan juga dapat menguasai manusia, dapat menawan hatinya lalu terpedaya sehingga timbul pelbagai sifat yang buruk, seperti mana tamak dalam mencari harta dunia, terlalu suka kepada harta sehingga tidak mahu mengeluarkannya bahagian yang sepatutnya kepada mereka yang berhak itu. Ni yang saya beritahu mula-mula tadilah, seperti mana bagi zakat. Dan orang yang bakhil, kedekut itu menyangka bahawa harta yang diperolehinya itu adalah semata-mata dengan sebab usahanya sendiri. Inilah mana dah ditipu oleh syaitan tadi, maka dia tertipu daya.
dan lupa untuk menunjukkan tanda syukur kepada Allah di atas rezekinya yang diterima. Walaupun kalau kita bekerja sendiri pun, walaupun bukan dapat dana daripada orang ramai pun, sekalipun usaha yang kita laksanakan tu pun hasil dia tadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Yang diterima sekalipun dengan membelanjakan sedikit kepada orang lain. Sikap tamak yang telah menguasai diri serta mengikut telunjuk syaitan tadi telah menghalangnya daripada melakukan kebajikan. Sikit pun tak, dah tak nak dah buat kebajikan. Tapi masa dulu miskin, tak ada duit lagi, tak ada nama, tak ada harta, boleh bersedekah, boleh bagi orang kata penderma kan, walaupun dalam poket dia tengok RM10, boleh lah. Tapi bila dalam poket ada RM1,000, sini RM1,000, sini RM1,000, belakang RM1,000, kiri kanan atas bawah, dalam kopiah pun ada RM1,000 kan, nak keluar satu koping pun payah. Ada jenis macam tu tuan-tuan kan. Jadi na'udzubillah min zalik lah. Ini nasihat untuk diri saya jugalah ya. Bila kita senang, ya Allah, macam payah nak keluar tu kan. Bila kita susah, bagilah. Mentang-mentang ada singgit-singgit dalam tu, bagi singgit. Tinggal RM5, singgit 5 koping, kita pakai contoh kan. Ini yang saya lah berlaku kan. Minta-minta jauhkanlah. Matanya dikaburi dengan anggapan orang lain tidak ada hubung kait dengannya. Yang dicari menggunakan titik puluhnya sendiri. Orang yang bakhil itu ialah golongan yang mementingkan diri sendirinya tanpa mempedulikan hal ehwal masyarakat di sekelilingnya. Maksudnya seolah-olah dia ni hidup sendirian. Bisnes dia apa sajalah yang menyebabkan dia tadi daripada segi harta dunia tadi. Pengajaran dan kesimpulan yang boleh kita ambil adalah yang pertama, syaitan adalah makhluk Allah yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah tadi kerana perbuatannya menghasut manusia supaya melakukan kejahatan. Syaitan juga merupakan lambang kejahatan. Kita pergi mana-mana cakap syaitan. Tak ada orang cakap syaitan ni baik. Ini bila tengok anak muda lepak-lepak, ini perangai syaitan. Tak ada kita nak cakap perangai malaikat. Benda-benda yang tak baik, syaitan lah kan. Dan syaitan juga merupakan lambang kejahatan. Oleh itu manusia hendaklah sentiasa berwaspada supaya terselamat daripada tipu daya dan godaannya. Yang kedua, mereka yang mempunyai harta menjadi sasaran godaan syaitan. Ini untuk peringatan diri kita sendirilah. Antara nasihat-nasihat syaitan ialah menunjukkan cara-cara mencari harta dengan jalan yang haram, bertentangan dengan hukum syarak, menghasut manusia supaya belanjakan harta pada perkara yang mungkar dan maksiat, dan belanja secara berlebih-lebihan. Seterusnya, syaitan menyukakan seseorang itu mencari harta sehingga sampai peringkat tamak. Dan yang ketiga, orang mukmin hendaklah sentiasa berwaspada dan bersedia dengan pelbagai persediaan agar dirinya tidak dapat dikuasai oleh syaitan, kerana syaitan itu tidak boleh menguasai seseorang dengan kecuali mereka yang lemah imannya. Mana asalnya daripada iman kita yang kuatlah, daripada amal kita. Mudah-mudahan amal kita inilah yang menjadi pendinding kita. Kadang-kadang orang nak hantar kan, apa, santau, hantar sihir, tapi payah sebab Allah dah cover kita. Tapi dengan amal kita lah. Tapi walau macam mana pun, kalau ada orang kata, syaitan tu macam kuat kan, kita tengoklah ada para asatizah kita, tuan-tuan guru kita, Nabi Muhammad SAW pun kan, seolah-olah macam disihir, ada juga. Tapi bila mana kita balik kepada Allah SWT, insyaAllah mudah-mudahan adalah jalan dia. Dan yang terakhir sebelum saya menamatkan kuliah kita pada malam ini, iaitu orang Islam ditegah berkawan dan bersahabat dengan syaitan. Bahkan hendaklah sentiasa memohon perlindungannya daripada Allah SWT dalam melaksanakan sebarang pekerjaan supaya mendapat taufik dan hidayah Allah SWT. Kadang-kadang ada orang kata apa? Manusia yang bertopengkan syaitan. Jadi hati-hatilah. Bukan setakat untuk tuan-tuan ayahanda benda sekalian, tapi untuk diri saya juga. Kadang-kadang kita terpengaruh dengar orang ni cakap, baik, tapi sebenarnya dia suruh kita buat benda yang tak baik. Na'udzubillah min zalik.
Wallahu alam, saya rasa sekadar itu saja untuk pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat ibrah pengajaran daripada hadis kita yang diberi tajuk tipu daya syaitan. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Kita sudahi dengan sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'ana bima 'alamtana, rabbana 'alimna allazi yanfa'una, rabbana faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma'alikul unsa wa zakam, rabbana fi'lna fi'hum kulli ma tattadiqa lana fi'lan karama wa razuki kulla halalan na'ima ala ajka ulama, rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab an-nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salam, walhamdulillah bil alamin, wa bilahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.